Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Jokowi menegaskan tak ingin banyak berkomentar soal putusan MK-MK lantaran putusan itu merupakan ranah lembaga yudikatif. Soal putusan MK-MK yang memberhentikan Pak Anwar Usman jadi Ketua MK. Tanggapannya, Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak sekali lagi karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Ya.